Selamat siang. 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 Perkenalkan, nama saya Jerry dan saya baru rantau di Jakarta baru 1 tahun. Jujur saya di Jakarta ini takut begal. Orang timur takut begal. Karena jujur sebelumnya saya tinggal di Bali 6 tahun. Di Bali itu damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Kenapa saya bisa tinggal di Bali? Karena dulu saya security para wisata. Saya jaga di toko saya lancar, tapi kerja saya tidak selancar itu. Huh? Karena pertama kali saya di interview, HRD-nya tanya, bisa bahasa Inggris? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah. Kalau saya bisa bahasa Inggris, buat apa saya jadi security? Mending saya jadi bule, kan? Tapi jujur, saya berusaha belajar bahasa Inggris. Orang lain belajar bahasa Inggris, itu dari teori. Saya praktik dengan melihat tingkah laku bule yang ada di Bali. Misalkan kalau bule baku hantam, openingnya tuh begini, you wanna fight me right now? Come on, touch me. Pasti baku hantam. Dan kalau ada yang baku hantam dan ada yang jatuh, itu saya bilang ke misternya, hey mister, sebelum kau jatuh kau ngomong apa tadi? Don't touch me. Saya catat tuh. Dan enaknya punya bos bule, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ketika kita buat salah, biasa saja. Bos saya kalau marah, Jerry, you stupid you are. Holy s***. Thank you, bos. Sekarang saya mengerti, sakit hati saya. Bos saya kalau marah, hey Jerry, you stupid you are. Holy s***. Hey bos, grammarmu salah, tidak sesuai catatan nih. Harusnya gini, you wanna fight me right now? Come on. Langsung dipukul saya. Pertama kali saya main sama mereka-mereka terkejut. Jerry Block, Jerry Block. Emosi saya, kau juga goblok. Nice, Jerry. Baru Chocolatos Rich. Jadikan momenmu lebih rich. Chocolatos, mamma mia, lezatos.